nomor 02 garing DH garing NTQ 29 garing 2022 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 urutan 4, 5, 6 dan 2 umum daerah Musabaqatul Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izin saya akan membacakan golongannya, terbaik 1, kemudian nama dan asal. Yang kedua, bagi yang sudah disebutkan namanya untuk mengambil posisi di tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, untuk kami permaklumkan bahwasannya MTQ 29 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 disediakan hadiah 1, 2, 3 oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Pak Gubernur, Wakil Gubernur dan apresiasi dari Pemda Lombok Timur dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati untuk juara 4, 5, dan 6. Tepuk tangan ya Pak. A. Cabang Tilawah 1 Golongan Tartil Al-Quran Murattil Terbaik Pertama Faisal Utusan Kabupaten Bima. Murattil Terbaik 2 Samsuri Firdaus Sumbawa Barat. Murattil Terbaik 3 M. Alfian Fakhri Ramadan Kota Bima. Mohon maaf kami tidak menyebutkan nama untuk urutan 4, 5, dan 6. Murattilah terbaik 1 Ruqayyah Kabupaten Bima. Terbaik 2 Ardia Silviana Risti Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 3 Nisrina Yanila Khalila Haipon Kabupaten Sumbawa. Golongan anak-anak hari terbaik 1 Ian Setiawan Kabupaten Bima. Terbaik 2 M. Rizki Fadilah Kabupaten Dompu. Terbaik 3 Muhammad Maulana Kota Bima. Qariah terbaik 1 Nuradiyatul Fadilah Kabupaten Bima. Terbaik 2 Nihya Hudia Al-Mensa Kabupaten Dompu. Terbaik 3 Nur Anita Kota Bima. Golongan remaja Tari terbaik 1 Fikrian Haikal Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2 M. Wawan Kabupaten Bima. Terbaik 3 Yogi Saputra Kabupaten Lombok Timur. Tari A terbaik 1 Maisaroh Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2 Nurul Hidayanti Kabupaten Bima. Terbaik 3 Zilda Patona Kabupaten Lombok Timur. Golongan dewasa hari terbaik 1 Muhammad Alwi Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2 Samsuri Firdaus Kabupaten Bima. Terbaik 3 Waris Al-Qarni Kabupaten Dompu. Qariah terbaik 1 Suci. Suci Indah Yati Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 2 Siti Nurlaini SPDI Kabupaten Bima. Terbaik 3 Suhami Kabupaten Dompu. Golongan caleg terbaik 1 M. Zaitun Ridwan
Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 2 Alhamudin, Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 3 Ahmad Yasir, Kota Mataram. Kariah terbaik 1 Rizky Jumiati, Kabupaten Bima. Terbaik 2 Nurminah, Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 3 Erpina, Kabupaten Dompu. Cabang Kiraat, golongan Kiraat Sabah Murattal Remaja. Kari terbaik 1 Tony Adrian, Kabupaten Lombok Utara. Terbaik 2 M. Irfan Bastian, Kota Bima. Terbaik 3 Miftah Darisi Ainun Sadah, Kabupaten Bima. Kariah terbaik 1 Rini Arianti, Kabupaten Sumbawa. Terbaik 2 Siti Azizatul Ulia, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 3 Fatimah Az-Zahra, Kabupaten Dompu. Golongan Kiraat Sabah Murattal Dewasa, kari terbaik 1 Ahlul Hijar, Kabupaten Lombok Utara. Terbaik 2 Adani Mustiadi, Kota Mataram. Terbaik 3 Khairul Anam, Kabupaten Lombok Tengah. Kariah terbaik 1 Niswatul Mardiyah Utami, Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2 Sulistiawati, Kota Bima. Terbaik 3 Asnibah SPDI, Kabupaten Bima. Golongan Kiraat Sabah Mujawad Dewasa, kari juara 1 terbaik 1 Muhammad Al-Ghifari SAG, Kabupaten Bima. Terbaik 2 Ahmad Azka Tuan, Kota Bima. Terbaik 3 Ahmad Qadri, Kabupaten Lombok Timur. Kariah terbaik 1 Khairul Nisa SPD, Kabupaten Bima. Terbaik 2 Yuni Wulandari, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 3 Nur Atun Nisa, Kota Bima. C. Cabang Hifzul Quran, golongan 1 juz tilawah, Hafidh terbaik 1 Mul Azmi An-Nurain, Kabupaten Dompu. Terbaik 2 Muhammad Filin, Kabupaten Bima. Terbaik 3 Taqwa Hikmatullah, Kabupaten Sumbawa. Hafidhah terbaik 1 Eka Ermanirmala, Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2 Anita Aulia, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 3 Uli Aulia, Kabupaten Dompu. Golongan 5 juz tilawah, Hafiz terbaik 1 Muhammad Al-Ghazali, Kabupaten Dompu. Terbaik 2 Muhammad, Kabupaten Sumbawa. Terbaik 3 Eka Sofian, Kota Bima. Hafizah terbaik 1 Nur Hidianti, Kabupaten Bima. Terbaik 2 Syifa Faldia Maulida, Kabupaten Sumbawa. Terbaik 3 Nur Fida, Kabupaten Dompu. Golongan 10 juz, Hafiz terbaik 1 Hasbi Ramli, Kabupaten Sumbawa. Terbaik 2 Muhammad Minwar Hadi, Kabupaten Lombok Utara. Terbaik 3 Lalu Ahmad Al-Tailah, Kabupaten Lombok Timur. Hafizah terbaik 1 Misnawati, Kabupaten Bima. Terbaik 2 Amrina Rosyada, Kota Mataram. Terbaik 3 Arfah Wulandari, Kota Bima. Golongan 20 juz, Hafiz terbaik 1 M. Haikal Afad, Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2 M. Ali Ihsan, Kabupaten Lombok Barat.
terbaik 3 Muhammad Karazi, Kota Mataram. Hafizullah, terbaik 1 Siti Rohdiana, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 2 Firda Fadila Qurani, Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 3 Devia Yuliana, Kabupaten Bima. Golongan 30 juz, Hafid. Terbaik 1 Darmawan, Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2 Nawawi M. Latifullah, Kota Mataram. Terbaik 3 Zofani Adrian, Kota Bima. Hafidhah, terbaik 1 Salwa Salsabila, Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 2 Mutia Salama Amini, Kota Bima. Terbaik 3 Salsabila Safitri, Kabupaten Lombok Timur. Di cabang tafsir Al-Qur'an, golongan tafsir bahasa Arab, Mubasir, terbaik 1 Tufail Lutfi Sabila, Kota Bima. Terbaik 2 Ahmad Mashhur, Kota Mataram. Terbaik 3 Muhammad Timo Syahredi, Kabupaten Lombok Barat. Mubasiroh, terbaik 1 Anissa Maulida, Kota Bima. Terbaik 2 Wabidatul Zakiyah, Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 3 Naila Imtiaz, Kabupaten Dompu. Golongan tafsir bahasa Indonesia, mufassir terbaik pertama Badri, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 2 Rainaldi Sahrul Solihin, Kota Mataram. Terbaik 3 Miftahuddin, Kabupaten Lombok Tengah. Mufassir terbaik pertama Nadia Astuti, Kota Mataram. Terbaik kedua Halimatul Hasanah, Kabupaten Lombok Barat. Terbaik ketiga Mardiatul Hayati, Kabupaten Lombok Timur. Golongan tafsir bahasa Inggris, mufassir terbaik pertama Ahlul Ulum Abdahu HS, Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2 M. Khairul Hafizin, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 3 Andri Azmul Fauzi, Kota Bima. Mufassiroh, terbaik pertama Rahmawati, Kota Mataram. Terbaik 2 Istiqomah, Kota Bima. Terbaik 3 Mariatun SPDI, Kabupaten Lombok Utara. E cabang Fahmil Quran Putra, terbaik pertama nama Ailman Nasir Hasan dan kawan-kawan, Kota Mataram. Terbaik 2 nama Islahuddin dan kawan-kawan, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 3 nama Aldi Yansah dan kawan-kawan, Kabupaten Sumbawa Barat. Putri, terbaik pertama Baik Nur Amalia Ramadhani dan kawan-kawan, Kota Mataram. Terbaik 2 Bulan Suci Tri Lestari H dan kawan-kawan, Kabupaten Sumbawa Barat. Terbaik 3 Maisarah dan kawan-kawan, Kabupaten Lombok Barat. F cabang Syarhi Quran Putra, terbaik 1
Edi Irma dan kawan-kawan, Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 2, Arya Pranata dan kawan-kawan, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 3, Syafiullah dan kawan-kawan, Kabupaten Bima. Syahri Quran Putri. Terbaik pertama, Gadis Eva Ravida dan kawan-kawan, Kabupaten Bima. Terbaik 2, Pedrian Rosanti dan kawan-kawan, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 3, Baik Fadilatul Islamiyah dan kawan-kawan, Kabupaten Lombok Tengah. G, Cabang Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Quran M2 Iki. Putra, terbaik pertama, Opik Setiawan, Kota Bima. Terbaik 2, Bambang Patmaraga, Kabupaten Lombok Utara. Terbaik 3, Muhammad Hadi Siswoyo, Kabupaten Lombok Barat. Putri, terbaik 1, Ida Royen, Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 2, Tri Fitrian, Kota Bima. Terbaik 3, Ajis Nur Khalifa, Kota Mataram. H, Cabang Hotel Quran, Golongan Naskah. Putra, terbaik 1, Ahmad Gifari Rais, Kota Mataram. Terbaik 2, Zian Hardian Fikri, Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 3, Abdul Fattah Jihadi, Kabupaten Lombok Timur. Putri, terbaik 1, Uswatun Hasanah, Kota Bima. Terbaik 2, Dwi Ayu Armitasari, Desi Ayu Armitasari, Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 3, Tindi Mayani, Kabupaten Lombok Barat. Golongan Hiasan Mushaf. Terbaik 1, Hazibul Hakim, Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 2, Muhammad Labibul Hamasur, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 3, Sudarli, Kabupaten Sumbawa Barat. Putri, terbaik 1, Ermi Wahyuningsih, Kabupaten Bima. Terbaik 2, Yulianah, Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 3, Zainab, Kabupaten Sumbawa Barat. Golongan dekorasi. Putra, terbaik 1, Sahlun, Kabupaten Lombok Tengah. Terbaik 2, Mujahidin Zohri, Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 3, Bibi Andrian Putra, Kabupaten Sumbawa Barat. Putri, terbaik 1, Riana, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 2, Jayanitia Adela Reni, Kota Mataram. Terbaik 3, Salsabila Ayudia Listi, Kabupaten Sumbawa. Golongan kontemporer. Terbaik 1, Abdul Qadir, Kabupaten Bima. Terbaik 2, Mansur, Kabupaten Dompu. Terbaik 3, Sofian Fahmi, Kabupaten Lombok Barat. Putri, terbaik 1, Nur Sari Bani, Kabupaten Lombok Timur. Terbaik 2, Karimatul Nawa, Kabupaten Lombok Barat. Terbaik 3, Naura Sania Zaini, Kota Bima. Dewan Hakim
Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketua Dr. Tuan Guru Haji Lalung Ahmad Zainur MA, Sekretaris Abdul Aziz Fahmi. Lampiran 2, keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 02 garing DH garing MTQ garis datar 29 Romawi garing 2022 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 urutan 4, 5, 6 dan juara umum daerah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Timur. Izin kami membacakan peringkat juara umum. 10 Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai 10. 9 Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 17. Peringkat ke-8 Kabupaten Sumbawa dengan nilai 19. Peringkat ke-7 Kabupaten Dompu dengan total jumlah nilai 26. Peringkat ke-6 Kota Mataram dengan nilai 46. Peringkat ke-5 Kota Bima dengan nilai 47. Peringkat ke-4 Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah nilai 51. Peringkat ke-3 Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah nilai 59. Peringkat ke-2 Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah nilai 60. Juara umum daerah Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 Kabupaten Bima dengan jumlah nilai 79. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Ketua Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri MA ditandatangani. Sekretaris Abdul Aziz Fahmi ditandatangani. Demikian pengumuman peserta terbaik 1, 2, 3 dan juara 4, 5, 6 kemudian juara umum. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rusyad wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 di Kabupaten Sumbawa.